Hai guys dan selamat datang. Asus baru saja melancarkan Asus ZenFone Max Pro M2. Itu sebuah pengganti kepada pendahulunya, Max Pro M1. Semasa dikeluarkan tahun lepas, ianya adalah salah satu peranti yang berbala untuk dibeli di bawah RM600. Jadi hari ini kita akan lihat penawaran terbaru daripada Asus ini. Pertama sekali adalah skrin. Jika kita lihat pada Asus ZenFone Max Pro M2 ini, ia sudah mengikuti trend semasa yang mana menawarkan skrin yang lebih besar dan lebih bingkai. Bukan sahaja menggunakan ratio 18:9, tetapi hampir semua bucu atas dan bawah sehingga 90% screen to body ratio. Resolusi yang ditawarkan di sini adalah Full HD Plus kerana lebih tinggi daripada biasa. Takut pada bahagian atas skrin ini sedikit kecil dan berlainan kerana nampak lebih tajam pada bucunya selain menawarkan kaca skrin Gorilla Glass 6. Rekaan pada ZenFone Max Pro M2 ini pula nampak lebih moden dengan kemasan berkilat pada bahagian belakang yang tidak lagi menggunakan aluminium. Malah menggantikannya dengan sebuah material yang baru iaitu Dynamic Optical Finish. Dalam erti kata lain adalah plastik. Segala port sambungan masih lagi dikekalkan seperti pendahulunya, contohnya kamera, imbasan cat jari, port USB micro dan pembesar suara. Bercakap tentang kamera, ianya menggunakan sensor 12MP IMX486 baru yang mana menjanjikan image quality yang lebih baik berbanding sebelumnya. Digabungkan bersama sensor depth apabila mengambil portrait mode. Selain itu, menambahkan fungsi pengecaman sehingga 13 adegan yang mana menggunakan AI membantu anda mengambil gambar dengan lebih baik. Asus ZenFone Max Pro M2 ini didatangkan bersama chip pemproses daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 660 pada kelajuan 1.96GHz. RAM sehingga 6GB tetapi akan ada versi 4GB juga dan storan kedua-duanya mempunyai 64GB bersama storan tambahan terbina dan dapat meletakkan dual SIM. Sistem operasinya di sini menjalankan Android Oreo 8.1 dengan beberapa aplikasi mereka yang tersendiri seperti kamera, kalkulator yang telah digantikan dan swap gesture masih lagi belum hadir pada Android versi ini. Perkara yang bagusnya di sini adalah Asus menjanjikan Android 9 tidak lama lagi seawal tahun 2019. Saya sempat menguji firmware pada peranti ini dan lihat bagaimana prestasinya apabila melontarkan grafik untuk diproses, ternyata peranti ini dapat berjalan dengan baik. Asus juga masih meletakkan bateri berkapasiti besar walaupun bertukar jenis binaan iaitu 5000mAh dengan jangkaan ketahanan sehingga 6 jam SOT. Kami akan berikan keputusannya dalam video ulasan penuhnya nanti. Selain itu, ia turut menawarkan Bluetooth 5.0, kemampuan merakam video sehingga resolusi 4K, binaan yang mampat, terasa kukuh di tangan walaupun menggunakan kemasan yang seakan kaca tidak seperti sebelumnya. Sayangnya, ia masih tidak memberikan Wi-Fi 5GHz dan masih menggunakan sambungan USB micro seperti pendahulunya. Asus ZenFone Max Pro M2 ini dijual pada harga RM859 untuk versi 4GB RAM, manakala 6GB RAM pada harga RM999. Pilihan warna pula terdapat Cosmic Blue dan Silver Titanium. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.